Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sebelumnya dan di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu bagiannya dan juga dipanjangkan umurnya juga. Amin. Oke guys, saya akan merekomendasikan untuk ketiga senapan angin Predator yang ada di bagian depan. Nah, ini kita akan merekomendasikan ketiga senapan angin Predator yang ada di sini. Dan pasti sebelum Ramadan ini pasti banyak banget promo spesial untuk senapan angin yang ada di galeri senapan angin. Kalian kalau penasaran dengan promonya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian tuh wajib nonton video habis, dan pastinya itu jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan untuk promo-promo menarik di bulan Ramadan ini. Pastinya itu tidak akan ketinggalan dengan promo-promo di bulan Ramadan ini. Kita akan saja mulai untuk merekomendasikan ketiga senapan angin yang ada di bagian depan saya ini. Udah ada tiga senapan angin Predator, ada senapan angin Predator, jadi ada senapan angin Predator Mahameru dan juga ada senapan angin Predator Arjuna. Kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu, senapan angin Predator Rinjani. Kita akan ulas spek-speknya dari senapan angin Predator Rinjani ini. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujung belakangnya. Di bagian depan sini sudah ada bagian laras juga. Untuk bagian laras ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombong. Juga sudah ada bagian double serombong. Untuk bagian serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya itu 12, diameternya 14. Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras bagi variasi tapi begitu itu kalian gantinya menggunakan dan juga untuk bagian penutup laras. Untuk bagian bawahnya, bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM. Dan juga di bagian area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya. Jadi di bagian area tabung di bagian sebelah sini agar kalian bisa mengenal senapannya itu namanya Predator. Jadi makanya itu ada bagian namanya. Jadi di bagian sampingnya tabung atau di bagian sebelah sini untuk bagian nama Rinjaninya. Lalu di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya. Di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Tabungnya sebagai memperkuat atau memberikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya di bagian sini, di bagian antara tabungnya untuk bagian letak satu cincin larasnya. Kalau di bagian belakangnya tabung atau di bagian sini itu ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk mengisi ini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau memiliki kapas angin plusnya ada di bagian mana-mana, di bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin yaitu di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian letak manometernya untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misal yang jam sampai 1000 itu boleh sih, jangan sampai dinokan supaya tabungnya tidak mendapatkan sampai anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dinokan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian tengah-tengah sini bagian yang berwarna merah namanya bagian chambernya. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 7 sudah full CNC, bukan semi CNC lagi, tapi sudah menggunakan chamber seri 7 sudah full CNC, bukan semi CNC. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya juga. Di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan juga di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single slide-nya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single slide untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di bagian samping chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian lever atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan modern tapi sudah menggunakan bagian tarikan lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan ini banget saat kalian gunakan untuk berbuka menggunakan bagian tarikan lever atau menggunakan bagian tarikan yang modern. Dan di bagian bawah senapan angin di bagian sini juga ada bagian trigger juga. Bagian trigger ini menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger tapi sudah menggunakan bagian trigger mas atau trigger yang modern. Dan untuk
bagian sini juga ada bagian hip-nya atau bagian pegangan tangan dong. Bagian hip ini kemudian bagian hand grip yang ori. Sehingga saat pengalian pegangan tangan ini tidak akan terasa juga menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan untuk bagian setelan bawahnya untuk bagian selawar ada di bagian dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa melihat bagian selawar ada di bagian dalamnya sini. Dan sama ini jika kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game dan channel small game itu untuk yang berukuran kecil. Jangan sampai kesini kalau menggunakan bagian setelan bawahnya. Yang big game dan small game itu untuk yang untuk bagian setelan bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini menggunakan popor setir atau menggunakan popor maju mundur yang mudah banget diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian bawahnya ini bisa dimatikan dan juga bisa dimatikan sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain lembas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi ini seperti senapan angin yang Predator Rinjani ini. Jadi kita bahas ke bagian harga senapan angin Predator Rinjani ini. Itu harganya di harga 4.400.000 saja. Sudah ada 7 bonus perlengkapannya juga. Ada tas tali sandang, gamenya peluru-peluru tas, magenya pedang dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 5.200.000 saja. Sudah ada 7 bonus perlengkapannya juga dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa minis dan juga ada teleskopnya juga. Dan pas dia berangkat di seluruh desa kecuali 3 wilayah yaitu Papua, Maluku dan juga ada NTT. Juga kita bahas ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Mahal. Itu tak tahu spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Untuk bagian alas ini menggunakan alas baja pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Serombongnya ini tuh diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya itu 12, diameternya 14. Dan di bagian alas bagian sini juga ada bagian penutup alasnya juga. Untuk bagian penutup alas ini variasi, tapi di situ kalian gantinya menggunakan belum juga untuk bagian penutup alasnya. Kalau sebisa kalian tuh suka buat siap-siap sebelum dicicip, jangan banget gantinya menggunakan pedang untuk bagian penutup larasnya. Terus bagian bawahnya alas bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500, saya bukan menggunakan tabung biasa, tapi sini menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara alas tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya. Tabungnya sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berpunya aneh banget. Kalau tidak ada bagian satu cincin larasnya. Kalau sebesar di sini jadi satu cincin larasnya sangat goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satunya saja aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Langsung bilang karena tidak ada bagian satu cincin laras dan larasnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak pengisian anginnya. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian bawah senapan angin, ada bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu barangkali sih jangan sampai dianalogkan. Pas senapan anginnya pasti tetap apa tetapnya tidak mudah bocor juga, makanya kalau bisa start aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dianalogkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya awet banget dan pasti tidak mudah bocor untuk bagian tabungnya. Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 7 sudah berfungsi, bukan yang semi CNC lagi tapi sudah menggunakan chamber seri 7 atau sudah menggunakan chamber full CNC. Dan untuk dibikin chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru pastinya itu ada di bagian tangan-tangannya chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya.
Untuk di bagian samping gambar di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern, yaitu menggunakan bagian tarikan silver. Sehingga lebih mudah banget, pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu kasih menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan bagian tarikan grill. Untuk bagian bagian sini itu ada bagian trigger juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pintunya juga, yaitu sebenarnya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan menggunakan pengaman pintu atau bagian safety triggernya, supaya semuanya pasti akan aman banget, pasti tidak akan dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya gitu. Dan di bagian sini juga ada bagian handgripnya atau bagian pegangan tangannya juga. Untuk bagian handgripnya ini sudah menggunakan bagian handgrip yang ori. Dan untuk bagian setelan baunya ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang bagian shower ada di bagian dalamnya sini. Karena ini bisa dilipat, jadi kalian bisa lihat untuk bagian shower ada di bagian dalamnya sini. Terus semuanya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game, dan juga ke kalian big game atau yang big game ujung sang small game untuk yang berubah. Jadi jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya, yang big game sang small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian powernya menggunakan popor canggul atau menggunakan popor maju, yang bisa majukan dan juga bisa dimulai untuk sesuai dengan selera kalian. Terus juga di bagian belakangnya popor, di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harganya dari senapan angin Predator Mahami itu harganya juga murah banget, di harga 5.100.000. Satu sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, padam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 5.900.000. Satu sudah ada 7 bonus kelengkapan, dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa minus, dan juga ada teleskopnya juga. Dan paling di harga full angin di seluruh Indonesia, kecuali 3 wilayah Papua, Maluku, dan juga ada NTT juga. Kita bahas ke senapan angin, bukan senapan angin ini juga, kita bahas ke senapan angin yang terakhir. Senapan angin yang terakhir itu ada senapan angin Predator Arjuna ya. Kita ulas ke speknya dari bagian depannya sampai ke bagian ujung belakangnya. Di bagian depannya ini sudah ada bagian larasnya juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang masih dilengkapi dengan bagian serombong. Jadi itu ada bagian double serombong. Terus serombong itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya itu alur 12, diameternya 14. Jadi di bagian laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras bagi variasi terbuku, kalau kalian jadinya menggunakan pedang juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500, ya bukan menggunakan tabung GSM, tapi sini menggunakan tabung Venom 500cc. Jadi bagian sini, di bagian belakangnya tabung, di bagian sebelah sini itu ada bagian setelan power. Untuk di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pemanjangannya menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian laman meter ada di bagian kebalikan dari pengisiannya di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000, dengar sih jangan sampai dianolkan. Tapi senapan anginnya pasti terdampak jauh sih, tapi tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Terus bagian sebelah sini ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 CNC, bukan menggunakan chamber seri. Kalau senapan anginnya itu sudah, yang dua tadi itu menggunakan chamber yang sudah full CNC. Kalau senapan anginnya ini masih menggunakan chamber 2 seri 6, yaitu masih CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Dan untuk bagian tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian juga. Untuk bagian pengisian ampul ada dia, ada magazine dan juga ada single seatnya juga. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai sedangkan ini kalau bagian open ini. Karena untuk bagian pengisian ampul ini itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single seatnya. Dan untuk bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Sehingga
mudah banget lepasnya kalian banget saat kalian gunakan membuka sembilan bagian tali lever atau menggunakan bagian tali kain yang modern. Dan di bagian bawah sini juga ada bagian trigger gong. Bagian triggernya ini menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger gas yang sama. Untuk ada dua trigger, ada trigger mesh dan juga ada trigger gas. Kalau senapan angin predator ini sudah menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Lalu di bagian sini juga ada bagian hidupnya atau pegangan tangan gong. Bagian hidupnya ini dengan bagian hand grip yang ori. Lalu bagian teleponnya ada di bagian dalamnya sini, karena ini cukup lipat dan kalian ini sebenarnya itu bagian telepon ada di bagian dalamnya sini. Kalian kalian kirim small game dan juga kalian bidang untuk dikirim besar small game itu untuk yang bulan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya yang dikirim small game itu untuk yang kecil. Dan untuk bagian belakang sini sudah ada bagian popornya juga. Bagian popornya ini menggunakan popor CPR atau menggunakan popor maju mundur yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Bagian popor ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi itu spesial senapan angin Predator Arjuna yang sudah sekarang kita bahas harga dari senapan angin Predator Arjuna ini. Harganya senapan angin Predator Arjuna ini harganya juga murah banget. Harganya itu murah banget di harga 4.300.000. Sudah ada harga 7 perlengkapannya juga. Ada tas sandal sandang, namanya puru, peluru tas magazine, perdam game, juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga 5.100.000. Sudah ada 7 perlengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya. Ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Dan pasti sudah ada free and good guide seluruh Indonesia kecuali 3 wilayah yaitu Papua, Maluku, dan juga NTT juga. Tadi yang selesai ketiga senapan angin yang ada di sini. Nah, untuk kalian komen dengan senapan angin di sini wajib beli nomor yang ada di bagian bawahnya saja karena harganya murah banget. Terus juga mengobati senapan angin yang walaupun mantap banget dan pasnya itu bagus banget saat kalian gunakan untuk beli, pasnya itu harganya murah banget. Lalu dari senapan angin, kalau kalian memiliki senapan angin juga ada bagian gas juga. Untuk bagian gas itu ada dua, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Garasi akurasi di 2 minggu, garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingnya juga menggunakan bahan packing dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan bagus saat diantar ke rumah kalian menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim senapannya pasti itu ada bagian gas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Jadi akan bisa melihat bagi senapannya pastinya itu akan kuasa itu akan mantap banget saat kalian gunakan untuk bagian angin. Itu ada bagian gas akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga dari senapan angin juga ada dia cara di TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat TOD. Pastinya gampang banget yang sudah kalian foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak memiliki foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk Anda. Jadi keseriusan Anda ke transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Sedikit rekomendasi saya, kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk tulisan di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.